Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini anak-anak akan belajar bersama dengan Bu Vivi mengenai materi tema 9, subtema 3, muatan pelajaran SPDP, yaitu tentang karya seni rupa daerah. Nah, anak-anak masih ingat ya? Pada pembelajaran terdahulu, di tema 7, kita sudah belajar tentang karya seni rupa daerah. Kemarin, kita sudah mengenal seni patung yang terkenal dari suku Asmat di Papua. Kita juga sudah mengenal seni lukis kaca dari Cirebon, dan juga seni lukis kamasan yang terkenal dari Bali. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang karya seni rupa daerah yang berupa batik Indonesia. Anak-anak sudah tahu ya apa itu batik. Bahkan anak-anak sudah sering menggunakan pakaian batik. Salah satu seragam sekolah kita juga merupakan pakaian batik. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Batik yang sering kalian gunakan itu merupakan batik asli dari Indonesia atau bukan ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak materi mengenal batik Indonesia. Batik Indonesia dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu batik klasik yang berasal dari Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian yang kedua yaitu batik pesisir. Perbedaan antara batik klasik dan batik pesisir adalah sebagai berikut. Pada batik klasik, motifnya dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Sedangkan pada batik pesisir, motifnya sudah banyak terpengaruh oleh budaya asing. Nah, anak-anak, mari kita bahas lebih detail mengenai batik klasik dan batik pesisir. Batik klasik memiliki beberapa keunikan, yaitu yang pertama, motifnya lebih condong pada motif-motif geometris. Yang kedua, pewarnaannya kalem. Yang ketiga, lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan lain dari batik klasik yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hiasnya. Makna simbolis tersebut kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh yaitu motif grompol pada batik Yogyakarta yang dipakai oleh mempelai pengantin pada saat upacara pernikahan. Motif grompol artinya berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna pada motif grompol ini adalah doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif yang memiliki makna serupa juga terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan oleh mempelai pada saat upacara pernikahan. Sidomukti berasal dari kata Sido dan Mukti. Sido artinya jadi atau terus-menerus. Sementara mukti artinya hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna yang terkandung dalam motif Sidomukti yaitu harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik, yakni batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Proses pembuatan batik klasik dengan canting tulis dibagi menjadi 5 tahap. Pertama, menggambar pola atau motif di atas kain. Kedua, memulai perintangan. Tiga, menutup motif dengan malam atau lilin batik. Empat, pewarnaan atau pencelupan. Dan yang terakhir, melorot atau penghilangan malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya bentuknya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen
atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Proses pemalaman pada batik klasik dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu yang pertama ngelowongi, yang kedua nembok, yang ketiga mbironi, dan yang keempat nonyok. Tahap ngelowongi merupakan proses pemalaman garis bidang pola terluar. Tahap nembok yaitu proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna pada saat dilakukan pencelupan. Pada dasarnya, tahap mbironi sama dengan nembok. Akan tetapi, proses mbironi hanya dilakukan apabila warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Terakhir, tahap nonyok, yaitu pemalaman pada bidang datar. Ngelorot atau penghilangan malam pada batik klasik biasanya dilakukan dengan cara mencelupkan kain ke dalam air panas atau air mendidih. Nah anak-anak, sekarang kita bahas tentang batik pesisir ya. Batik pesisir dapat dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Motif batik pesisir banyak dipengaruhi oleh budaya Eropa dan Cina. Contohnya motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan dan juga motif Megabendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon, terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut motif basurek yang artinya bersurat. Mengapa disebut demikian? Yaitu karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Nah anak-anak, demikian materi tentang batik Indonesia. Dari video pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan bahwa batik Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yakni batik klasik dan batik pesisir. Batik klasik disebut batik asli karena belum terpengaruh oleh budaya asing, sedangkan batik pesisir banyak dipengaruhi oleh budaya Eropa dan Cina. Batik klasik dibuat menggunakan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam. Demikian materi SBDP terakhir di kelas 5 ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan memudahkan anak-anak dalam belajar, persiapan menghadapi penilaian harian tema 9 dan penilaian akhir tahun ya. Sekian dari Bu Vivi, tetap semangat belajar ya anak-anak. Assalamualaikum.